Gara-gara dikatakan menjadi punca kepada pembatalan pingat emas milik atlet Malaysia, Ziyad Zolkefli, netizen mula menyerang akaun sosial media atlet Paralimpik Ukraine. Rata-rata netizen melepaskan kemarahan mereka kepada Maxim Koval, iaitu pesaing Ziyad di akaun peribadi miliknya. Ruangan komen atlet tersebut dipenuhi dengan kecaman dan kutukan terhadap atlet tersebut. Menurut Koval, akaun pertamanya turut digodam oleh netizen dari Malaysia selepas pembatalan pingat Ziyad diumumkan. Koval melalui akaun keduanya akhirnya membuat permohonan maaf secara terbuka bagi mengelakkan isu berkenaan berpanjangan. Netizen bukan sahaja menyerang akaun atlet tersebut, malah turut menyerang akaun Facebook milik Kedutaan Ukraine di negara ini. Ruangan komen di Facebook tersebut terpaksa dikawal buat sementara waktu. Ini bertujuan bagi mengelakkan dari komen-komen netizen yang tidak berpuas hati terhadap isu kemenangan Ziyad yang ditarik semula dalam acara lontar peluru. Duta Besar Ukraine di Malaysia, Olenzander Necitelo, sempat mengucapkan tahniah kepada Ziyad selain menggesa perkara ini ditangani untuk memelihara semangat sukan Olimpik. Terdahulu, kemenangan atlet lontar peluru Ziyad Zolkefli tidak diiktiraf oleh pihak penganjur. Pingat emas Ziyad ditarik balik selepas beliau dikatakan lewat untuk melaporkan diri ke bilik menunggu sebelum acara bermula. Didoakan semoga isu ini dapat diselesaikan dengan baik dan dipermudahkan segala urusan.